Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, Mas Sri Sanika Smoy dari Isuzu Malaysia Sdn Bhd, LCV Training Department. Okay, hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua cara-cara untuk menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat pada our new Isuzu D-Max 2021. Jadi, jika anda sudah bersedia, jom cuba kereta ini. Ini saya ingin menunjukkan Lane Change Mode. Okay, Lane Change Mode adalah cara untuk kita memberitahu kepada kenderaan daripada belakang yang kita ingin menukar lorong. Caranya adalah dengan menyentuh lever di sebelah kanan ini. Sentuh saja dan dia akan berdetik sebanyak 3 kali. Mudah kan untuk memberitahu kenderaan lain yang kita ingin menukar lorong. Okey. Terima kasih. Breaking boundaries. The all-new Isuzu D-Max.